kita nyanyi dulu teman-teman. Oke, nyanyi apa ya? Nyanyi sini senang di sana senang. Siap. Oke. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Yeay. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Yuk Bu Nita, kita mau ngapain ya? Kita mau main yuk. Hari ini kita mau bermain. Bermain apa Bu Nita? Bermain apa ya? Apa ya? Bagaimana kalau kita bermain benda-benda yang ada di sekeliling kita? Oh, kita mau mencari sesuatu yang ada di sini? Iya. Nanti setelah itu kita mainkan di sini. Iya. Setuju? Setuju. Teman-teman mau diajak nggak? Yuk, diajak yuk. Teman-teman di rumah juga boleh loh mencari sesuatu yang ada di rumah. Benda apa aja ya yang ada di rumah yang bisa dimainkan teman-teman. Boleh kok dicari. Yuk Benita, kita cari. Ikut yuk. Benita dapat apa? Benita dapat batu. Sama dong, Bu Zaskia juga dapat batu. Ya, kita letakkan di sini dulu yuk. Terus kita mau cari apa lagi ya? Bu Zaskia mau bawa yang ini. Yuk kita cari sesuatu lagi. Ada apa ya? Wah, ada daun. Oh iya, daun. Nah, apakan ya batu dan daunnya, Bu Zaskia? Bagaimana kalau kita hitung dulu, Bu Nita? Boleh, boleh. Bu Nita dapat yuk. Dapat batu berapa ya kira-kira? Yuk, Bu Nita hitung. Yuk, teman-teman, kita hitung sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Ada berapa teman-teman? Tiga. Bundita dapat tiga batu. Kalau punya Bu Zaskia. Bu Zaskia berapa? Bu Zaskia dapat berapa ya Bundita? Satu. Dua. Tiga. Empat. Yeay, Bu Zaskia dapat empat. Kita lihatkan ke teman-teman yuk. Menurut teman-teman, batu punya Bundita dengan batunya Bu Zaskia banyak mana ya? Lebih banyak yang mana Bu Nita? Kalau punya Bu Nita tadi? Punya Bu Nita tadi tiga. Punya Bu Zaskia empat. Banyak yang mana? Banyak punya Bu Zaskia dong. Punya Bu Zaskia kan empat, lebih banyak punya Bu Zaskia. Tapi kan punya Bu Nita lebih besar. Oh ya. Coba deh kita bandingkan kalau begitu. Ini punya Bu Zaskia. Ini punya Bu Nita. Menurut teman-teman lebih besar yang mana? Tentu punya Bu Nita dong. Punya Bu Zaskia kecil. Kita setelah main itu, yang daun yuk. Oh ya, baiklah. Kita mau bermain daun. Daunnya mau diapakan Bu Nita? Kita hitung dulu daunnya. Oh, dihitung lagi. Boleh. Yuk, dihitung yuk. Bu Nita dulu ya. Daunnya Bu Nita ada berapa? Dihitung dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ada satu. Oh, ada satu lagi. Lima. Lima. Punya Bu Nita ada lima. Ada lima. Diingat-ingat ya, daunnya Bu Nita ada lima. Kalau punya Bu Zaskia ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
7. Wah, bunga Bu Zaskia 7. Punya Bu Nita berapa? Tadi berapa tadi? 5. Lebih banyak yang mana ya? Daunnya Bu Zaskia atau daunnya Bu Nita? Sepertinya lebih banyak Bu Zaskia. Ya, Bu Zaskia lagi lebih banyak daunnya. Enggak apa-apa deh, ayo kita buat sesuatu Bu Zaskia. Bisa, emang? Bisa. Kita mau membuat apa dari daun? Daunnya kan sudah seperti ini, sudah kering daunnya. Sudah ada yang seperti ini nih, ada yang robek-robek seperti ini. Emang bisa buat mainan, Bu Nita? Bisa buat mainan. Mainan apa ya? Sepertinya bisa dibuat mahkota. Mahkota? Iya. Nanti jadi princess dong. Iya. Harus dikaitkan dulu antara satu daun dengan daun yang lain. Oh, Bu Zaskia punya ini, Bu Nita. Tusuk apa gigi. Itu? Oh. Sepertinya tusuk bisa gigi untuk dikaitkan. Bisa enggak ya? Coba deh. Kita coba. Ya, Bu Zaskia. Bu Zaskia buat. Bu Zaskia mau lihat Bu Nita dulu. Oh. Bu Zaskia belum tahu bagaimana caranya. Baiklah, Bu Nita mau buat mahkota ya. Ya. Ini caranya. Dua daun ini kita satukan nih. Tapi nggak semuanya. Terus kita ambil tusuk giginya. Hati-hati ya teman-teman. Cara memasukkannya. Nih. Terus dikaitkan. Bisa nggak ya? Lepas nggak tuh? Nih kira-kira lepas ya? Tidak lepas. Bisa dikaitkan. Bu Zaskia coba. Bisa nggak ya Bu Zaskia membuatnya? Ya. Bu Nita, kira-kira kalau selain menggunakan tusuk gigi, kita bisa menggunakan apa lagi ya? Apa supaya ya, bisa mengaitkan ini. Coba teman-teman cari alat yang digunakan untuk bisa merangkai daun seperti ini di rumah. Iya, siapa biasanya tahu di rumah ada ya. Juga ya Bu Zaskia. Betul sekali. Nah, gini Bu Zaskia. Oh, seperti itu. Iya, nanti kalau dijadikan satu akan gini. Lalu kira-kira apakah itu cukup daunnya untuk kepala kita? Kan harus banyak ya Bu Zaskia. Iya, lalu bagaimana Bu Nita? Kita cari daun lagi yang banyak ya. Gitu, mau cari ya lagi. Iya deh Bu Nita cari daun ya. Iya. Bu Zaskia di sini melanjutkan. Iya. Bu Nita, kalau misalnya punya Bu Zaskia sama punya Bu Nita digabungkan jadi satu, cukup enggak ya? Yuk kita coba dulu. Nanti siapa tahu bisa jadi mahkotanya itu, bisa digunakan di kepala. Nah, coba, taraaa. Yeay. Sudah deh, sudah jadi. Bagus ya. Teman-teman bisa mencoba ya di rumah. Bisa membuat di rumah bersama mama, bersama papa, boleh sama kakak. Selamat berkreasi bersama keluarga di rumah teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.